Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu malam. Sebanyak 5 rumah di Jalan Kebon Tebu Pinar terbakar, diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Pemadaman terkendala banyaknya rumah semi permanen dan akses jalan yang sempit. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dari rumah mereka. Api baru dapat dipadamkan setelah 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kasus ini ditangani oleh Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.